Shalom semuanya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Kurang kedengeran, apa kabar? Wow, haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik, amin. Amin, puji Tuhan kita boleh beribadah pada malam hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan, amin. Dimanapun kita berada, saya yakin dan percaya bahwa kita aman di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada ibadah tengah minggu hari ini. Dan sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam kami Tuhan. Terima kasih atas kuasa-Mu yang nyata, atas kuasa-Mu yang sempurna di setiap kami Bapa. Engkau adalah Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Terima kasih Yesus, hati kami hanya bisa mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang selalu baru, yang selalu sempurna di setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan, kami bisa beribadah pada malam hari ini, itu semua karena Engkau Bapa, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan terima kasih Bapa, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia.
Kau
Dulu, sekarang, dan selamanya.
lagi, katakan dengan imanmu, lebih lagi saudara katakan, kau tunjukkan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, bapak kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia. Katakan, kau setia, kau setia, kau mulia, bapak kau setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan sorak-sorai untuk Tuhan kita, Bapak kita yang setia, Bapak kita yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan haleluya. Wow, haleluya, yes. Saya merasakan sukacita Tuhan benar-benar nyata banget di tengah kita pada malam hari ini. Dan selalu pastinya selalu nyata di setiap kita. Baik, kita akan memuji Tuhan lebih lagi saudara. Amin. Let's go, music. Woo. Yang ingin bangkit berdiri, yang di rumah silakan. Biar musik memulai.
memuji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan.
pasti ada pesan Tuhan yang akan memberkati kita semua. Amin. Kekuatan dan perlindungan.
Mari bersama-sama kita naikkan sekali lagi pujian ini dari awal. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwa kami Bapa. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita mau bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan pada malam ini, kalau kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan, dan kami percaya setiap pujian dan penyembahan kami naik di hadapan Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami akan mendengar firman-Mu, urapi kami Tuhan yang mendengar firman-Mu, dan urapi hamba yang menyampaikan firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Dan kami percaya firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Firman itu akan memberkati kami, menolong kami, memulihkan kehidupan kami, menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan kami siap untuk menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, apa kabar? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang sehat, dan karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan, kita bersyukur malam ini kita bisa lagi beribadah sekalipun melalui Zoom atau YouTube, tapi semua karena kasih anugerah Tuhan. Kita boleh ada dengan tubuh yang sehat, semua karena berkat Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita boleh melihat saudara-saudara yang Tuhan kasihi saat-saat ini,
Banyak orang yang susah, saudara. Banyak orang yang takut, banyak orang yang cemas, banyak orang yang mencari ya vitamin-vitamin. Buat apa, saudara? Buat menyehatkan jasmani mereka. Tapi malam ini firman Tuhan akan datang kepada kita, mengingatkan kita bahwa vitamin hanya ada dalam firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan vitamin yang luar biasa ya, yang tidak ada di apotek tapi ada di dalam firman Tuhan. Sebab itu malam ini saya akan beri tema vitamin rohani yang sehat yang kita butuhkan saat ini. Coba kita mau melihat di dalam firman Tuhan. Saya beri 5 poin pada malam ini ya. Yang pertama, kita mau melihat di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini poin yang pertama adalah vitamin A, yaitu andalkan Tuhan. Tadi di firman Tuhan katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saat-saat ini kita tidak bisa mengandalkan siapapun, saudara. Karena firman Tuhan juga berkata, terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Tetapi diberkati orang yang berharap kepada Tuhan. Malam ini Tuhan datang kepada kita, mengingatkan kita bahwa vitamin A hanya andalkan Tuhan. Dan saya percaya saat kita andalkan Tuhan, kita akan melihat kuasa Tuhan. Kita akan melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita mau andalkan Tuhan. Karena kita tahu hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Hanya Tuhan yang dapat beri kita jalan keluar. Kalau kita andalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Berkali dalam keadaan situasi yang semakin menakutkan ini. Tapi kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Sebab itu mari kita mau konsumsikan vitamin A, yaitu andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, vitamin B. Vitamin B, kita mau buka dalam Markus 10 ayat yang ke-52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi yang pertama tadi vitamin A, yaitu apa, saudara? Andalkan Tuhan. Dan yang kedua vitamin B, yaitu beriman. Ya, kita tahu ya, Tuhan berkata kepada siapa, saudara? Kepada Bartimius, saudara, ya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergi, ya. Jadikan berkat ya, jadikan saksi ya bahwa engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan mau saat-saat ini kita punya iman, saudara. Karena kita perlu iman yang dari Tuhan. Karena iman itu yang menuntun kehidupan kita. Karena iman itu yang membuat kita kuat menghadapi apapun yang kita hadapi saat-saat ini. Karena iman ya, kita boleh melihat kuasa Tuhan. Karena iman, saudara, kita boleh melihat kasih Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi yang kedua, saudara, vitamin B, yaitu apa? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi Tuhan mau malam ini kita pergi. Untuk apa, saudara? Untuk menjadi berkat untuk orang lain. Kalau kita sudah ditolong Tuhan, kita mau juga orang lain ditolong Tuhan. Ada pujian itu katakan, kalau lain ditolong, saya juga. Nah sekarang kita sudah ditolong, mari kita juga mau membagikan berkat itu untuk orang lain. Supaya orang lain juga boleh mendapat pertolongan yang dari Tuhan. Yang ketiga, ya, vitamin C. Ya, vitamin C kita boleh melihat di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi yang ketiga vitamin C
C, yaitu apa saudara? Hati yang gembira. Jadi kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang gembira, yang ceria ya. Jadi vitamin C adalah vitamin ceria, sukacita, bergembira. Karena kita tahu saat kita bergembira, kita bersukacita, maka penyakit itu akan hilang dalam hidup kita ya. Waktu kita bersukacita ya, hati kita senang ya, hati kita ceria, hati kita penuh dengan melimpah dengan syukur, maka imun kita akan naik saudara. Amin. Amin ya. Katakan amin saudara. Dan saya percaya itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau kita susah, ya, kita punya semangat yang lemah, itu mengeringkan tulang saudara. Apa saudara? Suka sakit ya. Tapi waktu kita semangat, ya, kita boleh melihat kuasa Tuhan. Kita boleh melihat kemurahan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ada tuh lagu saudara, hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Jadi Tuhan mau kita anak-anak Tuhan bergembira ya, ceria, bersukacita. Karena Tuhan senang saudara kalau melihat anak-anaknya itu bersukacita. Tuhan senang melihat kita ceria saudara. Tuhan senang melihat kita tersenyum. Karena Tuhan mau anak-anaknya itu ada dalam sukacita yang dari Tuhan. Dan kita mau melihat vitamin D ya. Vitamin D kita mau buka dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 bagian B. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di sini dikatakan doa orang yang benar ya. Kita adalah orang-orang yang benar. Amin. Ya. Chat di situ saudara. Katakan saya orang-orang yang benar. Karena saya orang-orang yang benar, maka doa saya didengar dan penuh dengan kuasa. Ya, di situ dikatakan ya, doa kita penuh dengan kuasa. Ya, vitamin D yaitu doa. Saat-saat ini kita mau banyak berdoa, saudara. Kita mau lari kepada siapa, saudara? Tidak ada yang dapat menolong kita. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, bahwa benar saudara kalau kita berdoa, maka kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita mau tingkatkan doa kita kepada Tuhan. Di saat-saat ini kita banyak beri waktu untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Berkali saudara katakan, ah saya sudah bertahun-tahun berdoa, tapi belum didengar. Saudara, terus kita berdoa, jangan jemu-jemu berdoa saudara. Jangan kita putus asa, tapi kita terus berdoa, maka kita akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir vitamin E. Ya, vitamin E kita mau buka di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi vitamin yang terakhir yaitu vitamin E yaitu empati. Apa sih itu empati? Peduli saudara, punya kasih ya kepada orang lain. Kita tidak mau mementingkan diri kita, tapi mari kasih yang Tuhan berikan kepada kita, kepedulian Tuhan dalam hidup kita, mari kita mau bagikan juga untuk orang lain. Saat-saat ini banyak orang yang membutuhkan kasih Kristus, banyak orang yang membutuhkan anugerah Tuhan. Mari kita yang sudah
diberikan kasih itu melimpah dalam hidup kita, mari kita mau bagikan untuk orang lain. Dan saya percaya Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan setiap kehendak Tuhan yang Tuhan mau kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi yang terakhir vitamin E yaitu empati atau peduli, ya. Kita mau peduli, kita mau mengasihi satu dengan yang lain, ya, berkali dalam keadaan demikian kita tidak bisa datang ke rumah mereka, tapi dengan doa kita, ya, dengan kepedulian kita kepada mereka, kita bisa mendoakan mereka, kita bisa WA mereka, kita bisa SMS mereka, ya. Dan saya percaya kasih itu akan mengalir, terus mengalir, mengalir, dan kasih itu terus melimpah dalam hidup kita, dan kita bisa membagikan kepada orang lain. Jadi ada 5 vitamin pada malam ini yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan saya percaya vitamin ini luar biasa, saudara. Yaitu vitaminnya dalam firman Tuhan. Vitamin A, andalkan Tuhan. Vitamin B, beriman. Ya. Vitamin C, apa saudara? Ceria, bersuka cita, ya, bergembira. Dan vitamin D, apa saudara? Kalau kita ada dalam Tuhan, kita pasti melihat kuasa Tuhan yang luar biasa, ya. Kita percaya doa-doa kita akan didengar oleh Tuhan. Itu vitamin D. Dan vitamin E, yaitu apa saudara? Empati. Kita mau peduli kepada orang lain. Kita mau mengasihi kepada orang lain. Dan saya percaya waktu kita lakukan itu, Roh Kudus memampukan kita untuk kita bisa melakukan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kalau rohani kita sehat, saudara, pasti jasmaninya juga sehat. Karena apa, saudara? Kita sudah konsumsi setiap vitamin, yaitu firman-firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, ya, di dalam janji-janji Tuhan itu luar biasa. Dan saya pastikan, saudara, vitamin-vitamin ini tidak ada di apotek, saudara, ya. Dan kita bersyukur kita bisa konsumsi vitamin ini dengan gratis, saudara. Tuhan berikan kepada kita, ya. Supaya apa, saudara? Supaya kita bersuka cita, ya. Kita terus berdoa, kita andalkan Tuhan, ya. Kita empati kepada orang, ya. Kita bersuka cita dalam Tuhan. Dan imun kita akan naik, saudara. Amin. Kita akan sehat, kita akan kuat. Karena kita sudah mengkonsumsi vitamin-vitamin, yaitu firman Firman Tuhan yang Tuhan berikan pada malam ini di dalam kehidupan kita. Berkali saat ini engkau sakit, pegang vitamin-vitamin ini, saudara. Konsumsi vitamin ini, saudara, dalam hidupmu. Maka itu akan sehat, saudara. Itu akan memberikan engkau kekuatan. Itu akan memberikan engkau kesembuhan yang dari Tuhan. Dan saya percaya malam ini terjadi mujizat Tuhan. Terjadi kuasa Tuhan. Berkali kita yang lesu, lemas, ya, diberi kekuatan, saudara. Barangkali kita yang sedih diberi penghiburan, diberikan sukacita, ya. Karena firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudara. Tidak ada obat lain, saudara, selain firman Tuhan yang memberikan kita sukacita. Tidak dapat diberi, ya, kita membeli sukacita itu, saudara. Tapi hanya di dalam firman. Dan kalau sukacita itu Tuhan berikan tuh sukacita yang melimpah, penuh dengan damai sejahtera, saudara, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya dan yakin setiap kita pada malam ini akan dipulihkan oleh Tuhan, akan disembuhkan oleh Tuhan, akan diberi jalan keluar oleh Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan. Karena firman Tuhan datang kepada kita dengan luar biasa. Mari kita mengkonsumsikan vitamin-vitamin itu dalam kehidupan kita. Karena itu yang kita perlukan di dalam kehidupan kita di akhir-akhir ini. Kita perlu banyak mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dengan apa, saudara? Dengan kita berdoa. Kita berdoa, kita berdoa. Maka kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan saya percaya setiap kita punya kesaksian yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ya, kita akan melihat kuasa Tuhan, kita akan menyaksikan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya bersyukur sama Tuhan.
Kalau beberapa hari yang lalu, saudara, itu pinggul saya sakit sekali, saudara, ya. Dan saya itu tidak bisa sampai, kalau jongkok itu tidak bisa berdiri, saudara, ya. Sakit sekali. Tapi waktu saya andalkan Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, dan saya bersuka cita di dalam Tuhan, dan saya beriman kepada Tuhan, maka mujizat itu terjadi, saudara, ya. Dan saya bisa lagi sehat, semua karena saya mengkonsumsi vitamin-vitamin, yaitu firman Tuhan yang luar biasa, yang menyehatkan tubuh-tubuh kita, tulang-tulang kita disehatkan dengan firman Tuhan yang kita konsumsikan dalam hidup kita ini. Karena kita perlu firman itu dalam kehidupan kita. Dan kita tidak perlu takut menghadapi hidup ini. Karena kita punya Tuhan yang besar. Ya, ada pujian katakan, aku punya Tuhan yang besar. Ya, kita punya Tuhan yang besar yang tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Pegang firman Tuhan dan perkatakan firman Tuhan, maka itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita pada malam hari ini, dan saya percaya kita akan mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kalau pada malam ini Tuhan, Engkau sudah datang mengingatkan kami Tuhan, bahwa vitamin-vitamin yaitu firman Tuhan yang kami konsumsikan dalam hidup kami, itu menyehatkan tubuh kami. Imun kami boleh naik Tuhan, karena firman itu ada di dalam kehidupan kami. Dan kami perkatakan firman itu, karena kami percaya firman itu hidup dan berkuasa. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami sudah diberkati, dan kami sudah Tuhan Yesus diberikan kekuatan, diberikan damai sejahtera sukacita melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, karena kami percaya di saat kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami mendengar firman Tuhan, ada kuasa Tuhan terjadi saat ini. Ada mujizat Tuhan terjadi saat ini. Ada jalan keluar yang terjadi pada saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk berkat Tuhan pada malam ini melalui firman Tuhan, yaitu kami mengkonsumsi firman Tuhan, yaitu vitamin-vitamin yang kami butuhkan di dalam rohani hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Yes, meskipun ada musuh di depan kita, rintangan di depan kita, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan yang memberi kemenangan itu ada di dalam kita. Amin. Haleluya.
saja yang katakan si kuat tanganmu Allah. Sekali lagi lebih semangat lagi memuji Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Ya, kita mau sehati berdoa. Ya, tadi kita sudah dengar firman Tuhan bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Kita percaya kita adalah orang-orang yang benar di dalam Tuhan, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, dan kita percaya ya kita akan melihat kuasa Tuhan saat kita berdoa, terjadi mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan kita semuanya pada malam hari ini. Mari kita mau bersatu dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk malam ini. Engkau selalu berikan kami kekuatan, berikan kami damai sejahtera sukacita yang darimu ya Bapa. Malam ini Tuhan kami mau berdoa ya Tuhan. Buat setiap Tuhan jemaat kami ya Bapa, buat setiap Tuhan anak-anakmu Tuhan yang membutuhkan pertolonganmu ya Bapa. Kami berserah kepadamu Tuhan dan kami mau andalkan Engkau Tuhan. Karena kami percaya saat kami andalkan Tuhan maka kuasa Tuhan itu akan terjadi. Kami mau berdoa ya Bapa, kalau Engkau dapati mereka ada yang dalam keadaan sakit Tuhan, mari Tuhan Engkau jamah mereka. Firman berkata oleh bilur-bilur Yesus mereka yang sakit sudah disembuhkan oleh Engkau ya Tuhan. Kami tidak sebut nama mereka satu persatu, tapi kami percaya Tuhan Engkau mengetahui mereka yang sakit pada malam ini. Di dalam nama Yesus mereka akan mengalami mujizat Tuhan, mereka akan mengalami pemulihan yang dari Tuhan, mereka akan mengalami kesembuhan yang dari Engkau ya Tuhan. Mereka yang lemah Tuhan berikan kekuatan, mereka yang dalam keadaan susah Tuhan hiburkan mereka, mereka yang dalam masalah pergumulan Tuhan beri jalan keluar, mereka yang dalam keadaan kekurangan Tuhan cukupkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan mereka semua di dalam tangan-Mu ya Bapa. Setiap Tuhan jemaat kami, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang membutuhkan pertolongan kepada-Mu Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan
Tuhan Yesus, berikan mereka kekuatan, berikan mereka terus Tuhan pengharapan Tuhan, berikan mereka terus sukacita yang darimu ya Bapa, berikan mereka terus iman kepadamu ya Bapa, dan mereka akan melihat kuasa Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus, buat Tuhan Yesus hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kami. Tuhan memberkati ya Bapa, berikan kami kesehatan, kekuatan, berikan kami damai sejahtera, sukacita Allah melimpah di dalam kehidupan kami, buat keluarga kami Tuhan, buat anak cucu mantu kami Tuhan memberkati, dalam pelayanan kami Tuhan memberkati, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat kami berhasil, jadikan kami berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat setiap Tuhan Yesus, hamba-hambamu Tuhan yang sudah melayani Engkau pada malam ini Tuhan, tim musik Tuhan, WL Tuhan Yesus, apapun yang mereka melayani Engkau dalam bidang apapun, Tuhan memberkati mereka. Kami percaya Tuhan, jerih payah mereka dalam Tuhan itu tidak sia-sia Tuhan. Tuhan memperhitungkan Tuhan, dan Tuhan memberkati mereka Tuhan, memberkati kesehatan, kekuatan, memberikan mereka damai sejahtera, sukacita Allah melimpah dalam hidup mereka, supaya setiap pelayanan mereka Tuhan itu boleh menjadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau doa juga untuk Bapa gembala kami, berikan juga kesehatan, kekuatan, berikan juga hikmat-Mu ya Bapa, supaya setiap keputusan yang dia ambil Tuhan itu berasal dari Tuhan, dan berikan juga Tuhan Yesus damai sejahtera sukacita buat istri dan anak-anaknya Tuhan, berikan kesehatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati juga usaha bisnisnya, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Bapa, dan kami percaya ya Tuhan, setiap kami Tuhan yang ada pada malam ini Tuhan, yang Tuhan Yesus beribadah kepada Tuhan, kami percaya di dalam ibadah itu ada janji-janji Tuhan, ada mujizat Tuhan terjadi, kuasa Tuhan terjadi ya Tuhan di dalam ibadah-ibadah kami. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa negara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau izinkan kami ada di bangsa ini Tuhan, untuk kami mendoakan bangsa ini. Kami mau berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK Tuhan, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, semua Tuhan yang ambil bagian Tuhan di dalam Tuhan pemerintahan kami Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan berikan hikmat-Mu Tuhan kepada mereka, berikan mereka roh takut akan Tuhan, supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau juga Tuhan Yesus halaukan segala Tuhan Yesus virus-virus yang ada di bangsa ini di dalam nama Yesus. Kami percaya virus-virus ini akan berlalu, dan kami akan melihat kuasa Tuhan, dan kami akan melihat mujizat Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, bangsa ini akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena firman-Mu berkata, setiap mulut akan bertulut Tuhan, setiap mulut akan mengaku Engkau, dan setiap lutut bertulut kepada-Mu Tuhan, mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk dokter Tuhan, untuk suster-suster, untuk apapun Tuhan yang mereka lakukan di dalam pekerjaan mereka Tuhan, dalam kesehatan, rumah sakit Tuhan memberkati mereka, berikan juga kesehatan, kekuatan buat dokter, buat suster, buat semua Tuhan yang ambil bagian Tuhan dalam perawatan rumah sakit, Tuhan memberkati. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan tidak biarkan mereka, tapi Tuhan menyertai mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka damai sejahtera, sukacita Allah melimpah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu, dan kami percaya doa orang benar besar kuasanya. Kami akan melihat mujizat demi mujizat, kami akan melihat pemulihan demi pemulihan terjadi, kami akan melihat kesembuhan demi kesembuhan terjadi, kami akan melihat jalan keluar demi jalan keluar akan terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami menerima mujizat Tuhan, berkat Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
pasti terjadi. Saudara yang Tuhan kasihi, kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Anak dan Roh Kudus, berkat daripada Tuhan Yesus mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Yang sudah diberkati Tuhan pada malam ini, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mampu.
telah selesai. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.